Halo everyone, halo sobat YouTube. Rin Amaya kembali. So di video kali ini Rin mau main kantin sekolah simulator. So sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang. Nonton nih, arigato. Dan terus kalau misalkan kalian mau follow Instagram Rin, boleh kok, ada di link description. Dan kalau misalkan kalian mau follow TikTok Rin, ada di link description ya. Terus kalau misalkan kalian mau dukung Rin dengan cara apa, donasi, boleh kok di link description ya. Woi, ada rahasia, silakan lihat di samping. Hah? Di mana? Ini ada tulisan warisan. Terus kita ke polisi. Hai, bolehkan aku minta tolong sebentar? Ada apa? Saat ini seluruh anggota kepolisian sedang sibuk mengurus keadaan kemarin, sembari mencari pelakunya. Seperti yang kamu lihat, hanya aku seorang yang berjaga di sini. Jadi bisakah kamu menolongku? Kamu kenal dengan Ibu Sarah kan? Bolehkah kamu mengantarkan surat ini kepadanya? Ini berkaitan surat warisan peninggalan ayahnya. Aku mempercayakannya kepadamu. Ngomong-ngomong, sudah lama kita berhubungan, tapi kamu belum mengetahui namaku. Namaku Lida. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama terus. Terima kasih ya. Oke, Pak Lida. Lida dibalik adil ya guys ya. Terus kita butuh busaranya kemana? Oh, lewat sini. Oke. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Ini si Meon nih yang si jahat kayaknya. Meon, ha? Halo, ada apa? Polisi menyuruhku mengantarkan surat ini. Oh, terima kasih. Oh, jadi ini mengenai surat warisan ayah. Aku sendiri berniat untuk mendonasikan seluruhnya kepada kota, terkhususnya pada yang tertimpa bencana. Apa maksudmu, Sarah? Maksudku, kita tidak membutuhkan harta sebanyak ini, Meon. Aku mau kita hidup secukupnya aja. Sebaiknya kita donasikan kepada yang lebih membutuhkan. Baiklah, kalau maumu begitu. Ngomong-ngomong, terima kasih ya sudah mengantarkan surat ini. Apakah Sarah menjadi harus di malam hari? Oke, kita nggak skip malam hari ya guys ya. Oke. Wibu. Ayah Sumi, konbawa des. Di sini kita menjadi tukang mata-mata mah. Ke area A, terus ke area A quest warisan. Kemana? Bentar. Oke, ini ke arahnya rumahnya Sarah, guys. Aduh, nyangkut pula, kemana? Pasti. Oke. Ada hitap lah. Terus gimana dong, bos? Nggak jadi kaya. Hoi, pelanin suaramu.
Tenang, gue ada rencana untuk ini. Kita hanya perlu ancam dia dan buat dia takut. Gimana caranya, bos? Sarah kan lumayan tangguh. Tenang saja. Kalau ini gak berhasil, gue ada cara lain. Oke, siap, bos. Jangan lupa untuk ajak si bodoh untuk ikut. Oke, bos, akan saya urus. Oke, jadi kesimpulannya tuh si Meon tuh kayak kepingin warisannya itu di tangan Meon, guys. Terus apa namanya? Aduh, nyangkut segala. Terus abis itu nanti itu apa namanya, ntar ujung-ujungnya si Sarah dibunuh. Terus ke Lida di mana? Sini kah? Oke, kita ke Lida, guys, polisi. Kita melaporkan. Hai, ada apa? Menjelaskan situasi. Pahita merencanakan sesuatu yang jahat. Aku ingin mempercayaimu. Tapi sudah aku bilang beberapa kali, kita perlu bukti. Ya udah, begini aja. Aku akan cari Pahita sekarang, lalu kita akan diskusi ini bersama. Untuk sementara, bisa bantu aku sebentar menjaga para tahanan? Kita sedang kekurangan orang. Tidak usah khawatir, intinya jangan buka pintu tahanan saja. Hahaha. Eh, kamu lagi. Sedang apa kamu di sini? Berjaga. Oh gitu. Kamu masih ingat aku kan? Aku ingin bahas mengenai Hitap. Aku bisa membantumu menangkapnya. Aku punya banyak bukti. Kamu sendiri tahu bahwa aku tidak bersalah dan hanya dijebak oleh dia. Aku sama sekali tidak terlibat dalam kasus racun itu. Aku hanya difitnah dan dijadikan kambing hitam. Bebaskan aku dan aku akan membantu. Terima kasih. Lah, kayak gitu aja ngebebasin. Baiklah, kalau gitu izinkan aku pergi dulu sebentar. Aku akan pergi mengumpulkan bukti-buktinya. Jika sudah menemukan bukti-buktinya, aku akan menghubungimu. Sekali lagi terima kasih banyak. Beberapa saat kemudian, apa tuh? Hei, terima kasih ya sudah membantu. Pak Hitap sedang tidak ada di kediamnya. Menurut tetangganya, dia sudah ada urusan di luar kota untuk sementara waktu. Saat ini, saat dia kembali, aku pasti akan langsung menyelidiki lebih lanjut. Untuk saat ini sebaiknya kamu pulang terlebih dahulu dan istirahat. Sekali lagi terima kasih banyak. Di sini aja ya. Oke. Terus ini kemana? Malam. Rencana jahat. Talik. Mengtalik. Utalik. Talik. Hai, apa semuanya baik-baik saja? Menjelaskan situasi. Hitam merencanakan sesuatu lagi. Kita memang harus mencoba untuk menghentikan Hitap, tapi kenapa kamu membebaskan seorang tahanan? Itu sangat berbahaya. Apakah kamu yakin tahanan itu Silasis atau siapalah itu
bisa dipercayai. Bagaimana kalau dia kabur? Kamu yang akan ditangkap. Aku percaya dia. Baiklah, aku juga akan mempercayai penilaianmu. Semoga dia segera kembali dengan bukti-buktinya. Sebaiknya kamu sekarang pergi untuk menemani Ibu Sarah. Aku takut kalau Hitab menjalankan rencananya lebih cepat dari perkiraan kita. Aku juga akan menghubungi pihak kepolisian agar mereka bisa lebih serius untuk menanggapi masalah ini. Masalah gini loh, apa namanya, kepolisiannya itu apa, kayak main-main anjay, kayak kesel kali aku, kayak main-main. Aduh, oke. Kita ke sini, ke rumahnya Ibu Sarah. Oke. Apa ini? Duh. Ada apa tuh? No. Apa ini? Siapa kalian? Hahaha, lo gak perlu tahu kita siapa. Sini, kasih kita duitnya saja. Tidak, aku tidak punya uang. Jangan bohong. Gue tahu lo baru aja dapat warisan yang sangat amat banyak. Jadi cepet kasih sini. Tidak, tidak akan. Uang ini akan didonasikan untuk para korban kejadian. Kalau begitu donasikan saja ke kami. Hahaha. Kok sampai segitunya. Oke guys, sampai segitu dulu. Kalau kalian mau lanjutin main lagi, komen di kolom komentar dan semangat puasanya di bulan Ramadan ini. Oke, see you. Sayonara, Janeh.